Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'du. Sahabat salam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pertanyaan, boleh gak sih kita bikin ulang tahun gitu ya, atau syukuran ulang tahun? Memang ada yang bilang, gak ada contohnya tuh, nggak ada perintahnya tuh. Pernah dengar nggak ada riwayat Nabi bikin ulang tahun atau para sahabat ridwanullah alaihim ulang tahun? Memang nggak ada gitu ya. Tapi kalau saya gitu, walaupun saya juga tidak rutin ya setiap tahun itu memperingati hari kelahiran saya gitu, tapi kalau kita bersyukur dengan pertambahan umur, masih dikasih sehat, kemudian kehidupan kita setiap hari Allah cukupkan, apakah enggak boleh kalau kemudian kita menampilkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Orang yang bersyukur atas nikmat Allah, yang pertama dia akan dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wahadahu ila siratim mustaqim, akan ditunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi ya kita ambil sisi bahwa saat kita berulang tahun itu kita bersyukur, momen muhasabah, hitung-hitung, oh saya ini ternyata udah dewasa, oh saya ini ternyata udah lulus kuliah, tapi kok hidup masih begini-begini aja. Nah, kita gunakan untuk merenung seperti ini. Memang ada hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum dia akan sama dengan kaum itu. Ya, ada juga yang mengomentari masalah tiup lilinnya lah atau masalah gimananya lah. Yang penting kalau sekedar dia bersyukur pertambahan umur, maka ini sesuatu yang boleh-boleh saja kita kerjakan atau kita laksanakan. Apalagi pas hari ulang tahun kita bikin makanan, kita bagiin anak yatim. Apalagi saat kita ulang tahun nih, kita undang misalnya kalau memang kondisinya boleh gitu. Kalau memang belum boleh karena masih wabah, misalnya mungkin kita bisa kirim. Oh sekarang bisa online kok, pesenin makanan, kirimin buat mereka. Malah mereka gak tahu siapa yang ngirim. Misalnya, insya Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita syukur nikmat ditambah, kalau kita kufur naudzubillah azab Allah sangatlah pedih. Terima kasih sahabat salam, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan panjang umur dan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.